Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bambang Sulistyo MBD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja, mengajak seluruh pemuda di Ogan Komering Ulu dan sekitarnya untuk kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja memiliki 3 program studi: Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknologi Pendidikan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saudara-saudara dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami dapat membantu saudara untuk mengembangkan kompetensi saudara sebagai seorang guru. Seorang guru membutuhkan berbagai kompetensi dan keahliannya. Insya Allah, kami akan membekali saudara-saudara dengan keterampilan tersebut. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja telah terakreditasi B dengan profil lulusan atau prospek kerja lulusan menjadi tenaga pendidik, tutor, atau trainer di bidang bahasa Inggris. Menjadi praktisi bahasa antara lain interpreter atau penerjemah, tour guide, content creator, editor, dan announcer. Program studi pendidikan bahasa Inggris juga mencetak wirausahawan atau edupreneurship, baik lembaga formal ataupun informal, seperti sekolah dan lembaga khusus lainnya. English Education Study Program, do the best, be the best. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja memiliki 2 laboratorium komputer, yaitu Laboratorium Komputer Multimedia yang digunakan untuk belajar multimedia, seperti belajar animasi, edit video, edit audio, komputer multimedia, dan web design. Sedangkan Laboratorium Komputer Teknologi Pendidikan digunakan untuk belajar jaringan komputer, instalasi, dan perakitan komputer. Selain itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki unit pelaksana teknis yaitu Multimedia Resource Center yang kita kenal dengan MRC yang digunakan untuk menunjang fasilitas perkuliahan yang memiliki ruang sinematografi dan studio foto untuk belajar fotografi. Multimedia Resource Center juga memiliki ruang desain sablon yang digunakan untuk kegiatan praktis sablon dan belajar wirausaha. Multimedia Resource Center juga memiliki studio audio radio yang digunakan untuk recording dan editing audio. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga memiliki unit pelaksana teknis program pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK yang dilengkapi dengan ruang micro teaching yang digunakan untuk pembelajaran mikro atau simulasi mengajar bagi calon guru sebelum praktek mengajar di sekolah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga memiliki laboratorium bahasa yang digunakan untuk praktek speaking dan listening. Juga menerima tes TOEFL yang bekerjasama dengan Lembaga Bahasa Universitas.